kayak di Indonesia dulu gitu. Jamur. Ini kan masak apa? Macam candy. Aku telepon mama aku macam mana buat barang ini nih. Durian ini loh. Nice little thin crust there. It's a good pizza. Just try it. Actually, why? He's like, give me my pizza. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel kita. Sekarang kita mau belanja kebutuhan apa ya, rumah tangga, barang-barang di toko Asia ya. Oke, ini bisa dibilang weekly ya. Weekly shopnya kita mau beli sayur-sayuran di sini guys. Let's go. Let's do it. Kemarin buah-buah kan udah banyak ya beli di Costco. Sekarang kita mau belanja sayur-sayuran aja sih. Ayo, ayo, ayo. Joshua shopping online lagi. Okay. Okay, stop. Dan, say hi. Okay, we go inside. Let's go inside. Ini pintu masuknya, gengs. Tuh, seperti ini. Ayo. Disambut beras, of course, ya. Kita mau beli apa ya? Beli yang nggak dingin-dingin dulu, ya. Yang dingin-dingin, frozen terakhir aja. Maybe around here first? Sure. Ini expirednya kapan? 2026. Ini aku mau ngambil ikan sarden ya, mau ambil dua. Honey, ikan sarden. Sardin? Okay. Iya. Daddy bantuin aku cari snack yang aku suka loh di sini. Don't say it. Katanya nggak ada. It's okay. Nah ini kan, tuh kalian lihat di sini. Ini kan kita beli kemarin kan. Nah kemarin tuh ada yang bilang aku kayak apa ya? Belinya kok banyak banget gitu. Yeah, we got 30 for 17, I think. Iya, di Costco itu lebih murah. Makanya kalau belanja di Costco itu packingannya banyak tapi murah. Kalau di sini kan cuma berapa tuh kan? Ini cuma isinya berapa? 12 cup. 12 cup harganya $7. Itu dia. Ini snack kesukaanku, teman-teman tuh. Aku tuh pecinta taro. Jadi aku suka banget snack keladi. Ini ada mangkok cap ayam tuh. Tapi yang mangkok cap ayam punya mamaku yang zaman dulu itu lebih tebal ya bahannya. Ini udah agak tipis gitu. My mom she have this kind. And then it's so much thicker. Ini kayaknya kita ngambil 1 2 3 4. Kita cek dulu ya. Kita ngambil 6 aja deh ya. Biar puas makannya gitu loh, ada nuansa-nuansa kayak di Indonesia dulu gitu. Nih, 6. Oke, ini satunya $6, guys. Nih, aku udah nemu ini cakep ya kalau kita susun bakwan di sini. Mau ini satu. Kayaknya nggak jauh-jauh tuh dari apa? Piring-piring gitu. Hah? Why not get the chicken one so it matches? You want chicken one? Kata Baba, ngapa nggak mau ambil yang ayam katanya? Just asking if you want one that matches, that's all. You sure? It's up to you. I'm just asking if you want everything to match. I don't know. Lagian kalau kasih tisu juga tercover. Gak usah lah, yang polos aja lah kalau ini. Satu soun. Ini aku mau ambil satu tulangan sapi buat kita jadiin kaldu gitu loh. What are you looking for? Beef for Sichuan beef, but then I'll see it. Geng, coba kalian lihat nih. Mereka tuh ada kerupuk udang juga di sini tuh. Oh, tapi yang kecil. Berhubung di rumah masih banyak, jadi aku nggak beli ya. Kemarin kan kita ada ke toko Indo kan.
Kita lihat ini apa aja nih. Ada sawi asin. Ini makanan keringnya. Ah, ada chai pow. Chai pow, mana chai pow? Mau satu ini. Apa ini namanya? Jamur. Jamur kuping. Ambil dua. Buat masak sup. Bingung ini mau yang mana ya. Sepertinya ini aja. Ini. Kapan expirednya? 2026. Ini ayam kampung bukan ya? Tuh. Kalau ini kan ayam biasa nih. Ini kayaknya ayam kampung ya. Ini aku mau beli yang kecil, mau buat apa? Masak sup aja. Masak ayam kunyit. Cari yang bagusan dikit deh. Ini aja. Kecil banget ya. Ini ada ayam hitam guys, mau dimasak apa lah? Mau bibiku baru tahu ini masak apa. Ini mahal banget loh tuh. Size-nya kurang lebih sama, tapi ini 3 kali lipat harganya lebih mahal. Apa ini? Ini ada bebek. 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 A lot of bebek. You eat bebek? What? You eat bebek? I do, but only every now and then. Not often. Duck tongue. Ini ada lidah bebek, guys. Ini kalian masak apa? Aku tuh nggak bisa loh makan jerawan atau kayak beginian tuh nggak bisa, guys. Nih, manisan. Kadang kalau kepengen tuh ada gitu kan. Guys, ini ada permen masak kecil. Tuh. Mana anak tahun 90-an pasti tahu ini merek. My childhood candies. Like uh-huh. Okay, let's try. Kasih Josh coba ya. Two? Sure. Apa? Sahang. What? Sahang. Sahak. Merica. Merica. Merica? Merica. Merica. That's white pepper. Okay, well. Dua. Dua telur. Ini guys, kita butuh black sesame, apa wijen hitam, harganya 2.49. Terus juga butuh satu yang white. Babang nungguin aku di sini guys. I got it. Only in the bag though, not in the container. A bag? Huh? Oh yeah, they don't have it. Okay. Mereka well. Gak ada yang kontainer. Ikan. Ikan. Kita lihat ya mereka ada nggak ikan tenggiri ya yang bagus. Ini ikan apa? What is this one? See guys, hi. Ini ada udang ebi guys tuh. Tapi harganya mahal banget, $7. Tuh nggak sampai seon, 85 gram aja. Ini orang Pontianak masak banyak pakai ebi guys. Ambil aja lah dulu ya satu. Wih, tuh. What is this? Joshua. Ini apa? Malaysia Musang King. Musang King. Durian ini loh. Ani. Tunggu mamam sama papa mau ke sini ya. Kita kasih mereka coba durian. Wait for mom and dad, okay? We will buy this so they can try durian. Kemarin waktu pulang mudik mereka belum coba. Bisa kelewatan ya. Oh, teman-teman tuh. Ada buah kesemek tapi bentuknya aneh kayak gini. Kalian pernah makan nggak? Biasanya kan normalnya seperti ini nih. Ini kan? Ini kayak 2 kali lipat. Aku mau cobain satu ah. Kalau enak next time kita beli lagi ya. Ambil satu lagi deh. Just one more, Josh. Take one more. Mana sini ah. This one. Mami want it. Ini kita ambil satu lagi ya. Pilih yang agak bagusan. Oh, gede banget. Ini harganya lebih mahal. Tengoklah dia. Mau ngambil sendiri ya. You can say, Mami help. This way. Joshua in action.
Where do you want to buy? You want to buy the pear? You want the pear? No? Hello. Can you read what is that thing? My name is... That's mine. Oh yeah, yeah. Ayo, help mommy. One, two, three. One. Kita ambil tiga. Satu. One. No, that's too soft. That's not too good. Soft. Not too soft. Banyak yang udah lembek juga ini, makanya udah mulai promo dia 3-4.50 nih. Temu no, beli jeruk biar naikin imunnya. Aduh, mami and dad do like it. Hah? Mami do like it. Ayo masukin. Mama. Then you hold it. Then you hold it. Then Joshua hold. Put it here. Thank you. Okay, put it here. Don't put it here. Oh ya udah serahlah kau nak. Ini ada rebung segar teman-teman, $6 per setengah kilonya tuh. Kemana ya milihnya ya? Yang muda aja kali ya. Aku takut tanganku gatal, makanya aku pakai ini. Ini mau pilih beberapa sih. Ya, kan nanti kita mau potong-potong terus kita rebus dulu kan. Ini aku kesampingkan dulu yang aku mau pilih. Nanti aku telepon mama aku macam mana buat barang ini nih ya. Soalnya aku dari kemarin tuh pengen makan rebung yang ditumis sama ebi yang macam mama aku buatkan itu, Ba. Satu lagi ah. Oke. Okay. Ambil 4 aja lah. 4. Jadinya banyak enggak ya? Sedikit kali ini ya. Rebung segar. Ini dimasak santan juga enak sih, tapi aku mau tumis ebi aja kayak mama aku. Mau beli kacang panjang guys tuh. Nih kita udah habis ludes. Jadi kita mau beli dikit nih. Oke. Okay. Tanganku gatal loh. Habis ambil rebung tadi. Ini ada bayam merah satu. Aku mau ambil sama seledri nih. Ini ada baby kailan guys. Kita ambil aja yang ini, yang tadi nggak usah ya. Itu lebih mahal sedikit sih, tapi kan lebih enak yang ini kan. Ini ada daun ubi jalar. Ini ditumis enak sekali ini. Tumis terasi guys. Josh. Mau ambil keladi guys. Ini keladi di sini enak banget, empuk. Ini satu deh. Oh, sorry. Sama yuka, I want yuka. Jadi ubi di sini tuh biar tahan, mungkin di pengiriman mereka kasih sejenis lilin gitu loh teman-teman tuh, kayak gini nih, kayak dikasih lilin gitu. Aku tuh pengen makan kue ubi guys, yang dikukus gitu. Pengen banget, buat sedikit lah untuk makan sendiri. Habis itu di frozen, bila mana mau kan ada gitu. Nih, bawang merah ini bagus. Ambil satu. Di rumah masih ada sih sedikit. Guys, apa yang ini namanya ya? Ini kecipir bukan ya? Yes, yes, yes. Apa? Look apa? You want eggs? Masih ada kita di rumah, Dedi baru beli guys. Ya, Dedi baru beli. Ini kacangnya pada udah kayak nggak fresh gitu loh. Ini aja yang lebih bagus ya. Ini berapa duit? $3. Ini jarang banget loh ada guys. Ini kita tumis enak kan? Tumis terasi lagi kan?
Sudahlah, tapi ini jak lah ya, apa adanya nih. Mana sih tadi? Ini ya. Sikit jak nih. Dilalap pun enak nih. You feel better? Capek guys. Really? Yeah. We have like kilo and kilo and kilo capek in the freezer right now. This is your fate. You married with Indonesian. Always capek. Satu aja dulu suamiku bilang, kok kamu capek terus katanya. Oi, oi. Apa sayangku? Apa sayangku? Apa panggil mami apa? Ini ada puff tofu guys. Jadi biasanya kita beli yang merek ini, tapi ini lebih mahal nih kan? Tapi nggak tahu kenapa ini lebih mahal ya. Kayaknya lebih enak atau gimana ya? Empuk banget. Cobain ini ya, empuk banget. Kayaknya enak sih. Mau lihat ada jamuran atau enggak? Soalnya waktu kita beli kapan hari itu sampai ke rumah tuh ada jamurnya, gengs. Ini satunya 449. Guys, ini ada apa ini? Apa rebung? Ada rebung nih, guys. Tapi ini yang udah siap dimakan. Cuma aku tuh kayak nggak tahu ya, kalau aku makan ramen di sini, kan mereka ada letak ini dan bau. Aku tuh nggak mau. Makanya aku beli yang fresh gitu loh. Ini not bad sih. Aku cium dulu ya guys ya. Bau banget enggak? Oh, not bad sih ini. Mending kita ambil yang ini aja yang tadi, enggak usah ya, ambil ini aja. Lagian lebih murah tuh guys. Jadi kita ambil yang ini ya. Aku buang airnya dulu. Ambil berapa ya? Kita coba dulu, enggak mau ambil banyak-banyak ya. Ambil pas kita makan aja dulu. Dua cukup nggak ya? Dua sama yang kecil nih. Basah. Habisnya aku ke WC ya. Cuci tangan. Oke. Ini harganya berapa? $2 per LB. Jadi yang tadi kita kembaliin aja. Aduh. You sure you okay? You sleepy. Guys, ini aku nemu apa ini? Egg yolk. Ini harganya $11. Mahal juga ya. Satu. Ini aku mau kucai satu. Pegang kamera susah banget, Daddy help. Oh, thank you. Thank you. Yeah. Mau ambil satu lo mein. 279. Alright. Nah, ini aku butuh toge, guys. Dah, cukup ini aja. Baba ngambil daun bawang, gengs. Dia ngambil 2. Ini harganya 79 sen per satu ikat. Gede banget kan? Tuh. Oh, ih cepat banget Bambang ke sini. Yang di sana kan rame banget ya. Di sini tuh sepi. Ayo. Kita bayar dulu, gengs. Lur tuh udah gelap, gengs. Oke guys, sekarang kita sudah di dalam mobil, banyak-banyak kita sudah selesai. Tadi itu habis hampir 200 ke sekitar 193, 193, right? Oke. Vlog kita sudah selesai, teman-teman. Sebenarnya ini belanjanya itu kayak mingguan dan bulanan sih, campuran gitu loh, teman-teman. Oke, ini aku lagi makan tuh. Makan apa ini? Plum kering ya. Dried peach. Oke. Vlog kita sampai di sini dulu teman-teman. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bye. Udah gelap, gengs. Bye. Tuh buahnya di sampingnya teman-teman, nampak nggak tuh kantongnya? Hey, where's your fruit? Mom.
My foot is far over there. Oh, okay. Bye.